Sore ini Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022 kami meninjau pengerjaan jalan tol Padang Sicincin di STA 23 Parit Malintang. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Tidak seperti daerah-daerah lainnya di Padang Pariaman, kawasan Parit Malintang ini merupakan prioritas pembangunan jalan tol seksi 1 Padang Sicincin. Karena di kawasan ini pembebasan lahannya sudah tersambung sepanjang 8 km tanpa terputus-putus, sehingga pembangunan jalan tol di daerah Parit Malintang kegiatan pembangunan jalan tol sangat masif dikerjakan. Dari beberapa sumber yang kami dapatkan dari STA 20 sampai STA 28 hampir di setiap STA ada pengerjaan jalan tol. Sama-sama kita ketahui jalan tol seksi 1 Padang Sicincin panjangnya cuma 36,6 km. Terlihat di daerah ini banyak alat-alat berat dan truk-truk yang bekerja hampir siang malam. Seperti yang terlihat hari ini terlihat beberapa ekskavator, bulldozer dan truk-truk yang bekerja untuk pembangunan jalan tol ini. Nantinya jalan tol ini akan tersambung dengan jembatan Batang Tapakis serta flyover yang ada di STA 22 Parit Malintang. Dengan ramainya pengerjaan jalan tol di daerah ini, kita berharap daerah-daerah lainnya juga cepat selesai ganti rugi pembebasan lahannya, sehingga PT Hutama Karya Persero sebagai pelaksana pengerjaan jalan tol lancar seperti di Parit Malintang ini. Walaupun pembangunan jalan tol seksi 1 Padang Sicincin ini selesai sesuai target tahun 2024 nanti, karena kita tidak mengharapkan proyek jalan tol ini menjadi proyek yang mangkrak dengan alasan pembebasan lahan. Kedepannya kita juga berharap pemerintahan Kabinet Presiden 2024 sampai 2029 nanti masih melanjutkan jalan tol Padang Pekanbaru ini. Kita tahu, masih ada 3 seksi lagi yang masih dalam tahap perencanaan, yaitu seksi 2 Sicincin Bukit Tinggi 38 km, seksi 3 Bukit Tinggi Payakumbuh 34 km, seksi 4 Payakumbuh Pangkalan 58 km, yang tentunya dikerjakan di Kabinet Presiden yang akan datang.
Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Terima kasih.